Selamat datang kawan, di channel 100 New Sport, channel yang berisi seputar olahraga, jadwal pertandingan, hasil pertandingan, top skor, top assist, klasemen sementara, dan berita terbaru olahraga di seluruh dunia. Berikut jadwal pertandingan Liga Jerman pekan ke-21. Sabtu, tanggal 18 Februari tahun 2023. FC Augsburg akan menghadapi Hoffenheim, di Stadion Augsburg Arena, pukul 2.30 WIB, disiarkan langsung di Mola TV. Stuttgart akan menjamu FC Köln, di Stadion Mercedes-Benz Arena, pukul 21.30 WIB, disiarkan langsung di Mola TV. VfL Bochum akan menghadapi Freiburg, di Ruhr Stadion, pukul 21.30 WIB, disiarkan langsung di Mola TV. Sedangkan pada pertandingan lain, Munchen Gladbach akan menjamu Bayern Munchen, di Stadion Borussia Park, pukul 21.30 WIB, disiarkan langsung di Mola TV. Wolfsburg akan menghadapi RB Leipzig, di Stadion Volkswagen Arena, pukul 21.30 WIB, disiarkan langsung di Mola TV. Pada hari Minggu, tanggal 19 Februari tahun 2023, Frankfurt akan menjamu Werder Bremen, di Stadion Deutsche Bank Park, pukul 00.30 WIB, disiarkan langsung di Mola TV. FC Union Berlin akan menghadapi FC Schalke, di Stadion An der Alten Försterei, pukul 21.30 WIB, disiarkan langsung di Mola TV. Borussia Dortmund akan menjamu Hertha Berlin, di Stadion Signal Iduna Park, pukul 23.30 WIB, disiarkan langsung di Mola TV. Dan pada hari Senin, tanggal 20 Februari tahun 2023, Bayer Leverkusen akan menghadapi FSV Mainz, di Stadion Bay Arena, pukul 1.30 WIB, disiarkan langsung di Mola TV. Berikut klasemen sementara hingga pekan ke-20. Bayern Munchen berada di puncak klasemen dengan koleksi 43 poin, diikuti oleh Union Berlin di posisi kedua dengan koleksi 42 poin, Borussia Dortmund di posisi 3 dengan koleksi 40 poin, Freiburg di posisi keempat dengan koleksi 37 poin, dan RB Leipzig di posisi kelima dengan koleksi 36 poin. Sedangkan tiga tim yang masih berjuang keluar dari zona degradasi adalah Hertha Berlin di posisi ke-16 dengan koleksi 17 poin, Stuttgart di posisi 17 dengan koleksi 16 poin, dan Schalke di posisi juru kunci dengan koleksi 12 poin. Berikut raihan top skor sementara. Niklas Füllkrug berada di posisi pertama dengan koleksi 13 gol, diikuti Christopher Nkunku di posisi kedua dengan koleksi 12 gol, Vincenzo Grifo di posisi ketiga dengan koleksi 11 gol, dan di posisi berikutnya ditempati oleh Jamal Musiala dan Marcus Thuram dengan koleksi 10 gol. Berikut daftar top assist sementara. Randal Kolomwani di posisi pertama dengan koleksi 10 asis, diikuti Dominik Szoboszlai di posisi kedua dengan koleksi 8 asis, dan di posisi berikutnya ditempati oleh Jamal Musiala, Alassane Plea, dan Mitchell Weiser dengan koleksi 7 asis. Berikut daftar top clean sheet sementara. Mark Larkin dan Koen Castells di posisi pertama dengan 8 clean sheet, Gregor Kobel di posisi kedua dengan 7 clean sheet, di posisi keempat ditempati oleh Frederik Rono dan Lukas Radecki dengan 5 clean sheet, dan di posisi berikutnya ditempati 5 pemain dengan sama-sama mengoleksi 4 clean sheet yaitu Rafał Gikiewicz, Manuel Neuer, Robin Zehner, Kevin Trapp, dan Oliver Baumann. Dukung terus channel 100 New Sport dengan subscribe, like, komen, dan share.
agar channel ini dapat terus berkembang dan menyajikan informasi menarik terupdate seputar olahraga dunia, akhir kata. Salam olahraga.